Oh, berarti ini ya. Sini. Iya. Iya, Mbak. Mosonya? Boleh. 5 orang ya. Iya. Jadi 175.000. Berapa, Mbak? Jadi 35 dikali 5 ya? Iya. Dia ada diskon ya, Mbak ya? Iya, ada diskon 5.000 untuk satu orang. Satu orang. Oke. Ya. Ya, silakan dicek dulu untuk nominal. Iya. Baliknya bisa ditukar apa, Mbak? Tiketnya pada saat mau pulang bisa ditukar kalau yang warna pink ini sebelah kiri. Di depan. Sebelah kiri, depan sini. Betul. Hanya bakery aja ya? Snack bakery atau merchandise? Oh, snack bakery sama merchandise. Oke. Okay. Kalau ini sama Famoso Garden-nya gue bisa ditukar juga di area Famoso-nya. Oh, yang ini. Iya, jadi tiketnya keduanya jangan sampai hilang ya. Oh, ini tukar apa kalau ini? Kalau di bawah ada gelato, ada snack juga, ada tandoorin, kue-kue gitu. Oh, gitu. Ya, oke. Okay. Makasih ya. Iya. Hai, it's me Linda Ariesta. Kali ini aku lagi di Mercusuar Cafe and Resto. Letaknya di Jalan Lembah Pakar Timur 2 nomor 7, Bandung. Nah, kalian bisa ke tempat ini dengan suasana yang seperti kastil-kastil Eropa yang klasik banget. Jadi tempat ini seperti kayak di Harry Potter, kayak filmnya Harry Potter nih, suasananya seperti ini. Untuk tiket masuknya seperti ini ya. Tiket ini aku tadi kebetulan ada promo nih pas ketika datang. Jadi dengan harga Rp40.000 bisa masuk ke Mercusuar Cafe and Resto, dan satu lagi ada Famoso Garden. Kebetulan satu kawasan. Jadi aku dapat harga tiketnya dengan harga Rp35.000. Harga normalnya sih Rp40.000. Nah, jadi kalian bisa datang ke tempat ini ya. Oh ya, tiket ini kalian nanti bisa tukarkan ketika kalian pulang ya. Jadi dapatnya itu bisa tukarkan, bisa snack, bisa bakery, roti ya, ataupun yang merchandise yang ada di sini. Jadi kalian tinggal tukar aja dengan nilai yang ada di tiket yang warna merah ini. Kemudian juga di sini tempatnya itu, aku kebetulan di lantai satu nih. Lantai satu ini lebih ke tiket counter, terus juga ada bentuk seperti perahu. Nah, nanti di atasnya, baik di lantai 2 sampai lantai 4 itu ada tempat dining area, terus juga ada spot-spot foto. Ada yang bentuk kastil juga nanti di lantai atas. Saksikan ya aku di tempat ini nanti sampai aku ke lantai atas. Oh ya, untuk jam operasionalnya ini di sini dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Baik weekend maupun weekday. Ini berlima. Ya. Tiketnya jangan sampai hilang atau rusak ya, Kak. Iya. Penukarannya nanti pada saat pulang. Oh iya, iya. Nah, ke atasnya bagi ya. Bawa makanan atau minuman dari luar. Oh ya, sekarang aku lagi di lantai 3. Di sini udah kelihatan kan tuh di belakang aku nih kastil-kastil yang Eropa klasik banget. Di atasnya ini lantai 4 itu yang rooftop. Nah, ini kelihatan kan rooftopnya itu yang kastil-kastil seperti ini. Spot fotonya sekarang ada di lantai ini. Oh ya, di sini juga ada tempat penyewaan pakaiannya juga sih, kostumnya. Dengan harga Rp120.000, kalian mendapatkan 20 spot foto dan nanti akan difotokan oleh fotografer yang ada di sini. Dan untuk waktunya sih bebas ya, bisa berapa jam aja. Oh ya, untuk dining area atau restorannya ada di lantai 2, lantainya di bawah ini. Dan di sini kalau di lantai yang 3, kalian bisa memandang sebagian dari kota Bandung. Kelihatan tuh dari sini dan udaranya juga masih sejuk. Dan untuk di sini, untuk spot fotonya, kastil-kastilnya terlihat ya, ini bagus banget. Jadi Eropa klasik banget dan suasananya tuh seperti suasana Harry Potter ya. Nah, dari sini nih kelihatan banget nih sebagian kota Bandung. Indah kan? Dan udaranya nih meskipun panas begini, tapi rasanya masih tetap sejuk loh. Nah, kebayang kan? Indah banget kan?